pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Dik, aku balik lo yuk. Nampaknya mau hujanin. Hai, nak kemana Dad? Hari masih siang dah nak balik. Hujan ke atau nak siap-siap ngapil nih? Ini kan malam minggu. Warungku belum ditutup bah. Adikku sindah tinggal seorang tadi. Mana bisa dinutup warung seorang deh. Iyalah kalau begitu. Tapi benar-benar kau balik ya. Jangan mampir-mampir lagi. Nggih mbah. Aku balik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Bang? Waalaikumsalam. Abang baru pulang dari gedung kebakaran. Saya dari mana? Biasa, Bang. Bantu ayah di kebun. Kenapa lesu, Bang? Letih ke? Nggak, Ma. Biasa aja. Ah, nggak mungkin kalau nggak ada apa-apa nih. Betul. Abang cuma kangen aja sama Tria. Ah, yang benar, Bang. Tria juga sayang sama Abang. Aduh. Abang bisa-bisa terbang nih. Baru Tria yang bisa buat abang seperti ini. Yang betul bang, bukannya banyak cewek-cewek di mano ini yang suka sama abang. Tapi cinta abang kan cuma buat Tria. Gombal. Tapi bang, sebenarnya ada yang mengganjal dalam hati aku selama ini. Soal emak bang. Sepertinya keputusan emak sudah tidak bisa berubah lagi. Dia setiap hari selalu saja membicarakan si Tommy. Ditambah lagi belakangan ini Tommy makin sering datang ke rumah Tria. Abang pun selalu memikirkan hal itu Tria. Siang dan malam abang menyesali. Mengapa harus abang ini kok cepat putus asa? Belum apa-apa kok kecewa? Belum apa-apa udah ngajak putusan? Kalah sama semut yang selalu bekerja keras. Abang nanti malam datang ke rumah ya. Dah ah. Balas abang. Nanti ketemu mak kau. Tenang bang, mereka gak ada. Mereka pergi ke rumah Om Khairin di Rantau Panjang. Itu loh adeknya bapak yang baru pulang umroh. Kan ngadain syukuran. Jadi mereka kesana. Katanya sih pulang malam. Berarti nanti malam ke rumah ya bang. Iyalah, abang datang jam 10 ya di malam. Mau ngeronda bang. Gak sekalian jam 12 aja. Kita sekalian berburu hantu aja, sebel deh. Oke deh cinta. Abang datang jam 7 sudah standby depan muka rumahmu. Yum, kita pulang bang. Yum, tapi kita kaki ya yuk. Gak apa bang, pengobatan jalan kaki pun aku rela. Asal dengan abang. Sungguh Tria, ah, abang jadi terharu nih. Kebetulan besok abang mau ke Teluk Batang. Tapi gak punya ongkos. Tria ikut ya, kita jalan kaki ya. Lah, kok kemana sayang? Wah, maju betul lah nih. Tria sayangku. Aduh, repot nih. Tria cintaku, manisku, jantung hatiku hanya padamu. Aduh, kacau nih. Kacau, kacau, kacau. Ayolah Tria, naik sepeda abang ya. Saat kita bicara aku tak ingin mendengarnya. Kau bawa namanya. Gimana? Aman kan keadaan? Ibumu sudah berangkat kan? Dah dari maghrib tadi dah bang. Biasa, naik motor buntut bapak teh. Alhamdulillah, hampir abang gak jadi kesini kalau teringat wajah ibumu. Panas dingin aku, tapi demi bertemu pujian hati abang, biar hujan badai ketemu. Lautan kan seberangi, gunung kan sedaki, demi dia sejatuh hati. Betul bang, akan menyeberangi lautan demi aku, berenang bang.
ya next dia kencana lah. Up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know. But no, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his clicks. Ria, mana anak ni? Pintu depan dibiarkan terbuka, orangnya tak tahu mana. Ria, oh Ria. Lah, ibu dah baik dah bu. Katanya pulang malam. Kok jam 8 dah di rumah? Dah habis kerem makanan di rumah Amte. Dasar anak kurang ajar. Sama orang tua kau tak sopan. Ngapa pintu depan dibiarkan terbuka? Aku teriak buat tes teh. Enggak, mak. Aku cari angin biar panas-panas buat. Gak ada siapa-siapa kan? Di samping? Enggak, bu. Enggak, ya. Tapi apa? Ada siapa? Bilang sama mak cepat. Mak, sama teman mak. Aduh, ada yang ketanya. Alah, biar ada rumah-rumah aku, mak. Mak, ya bu. Masa mak nanya anak dengan nanya malingnya lah. Miskin kali. Iya, maksud mana gitu kok.
Eh, Mbak Tami, mau minum apa aja bagus? Well, Tante, saya gak punya minuman mineral. Kalau ada, boleh juga, Tante. Wah, Bang Tommy, di situ gak ada mineral. Yang ada, esnya mana? Mau. Iya. Maaf ya, Mbak Tami, ya. Ya, emang harus begitu. Kebicanda. Hah, kamu anak ini? Masih belum pulang? Iya, kamu. Saya kira ibu cari teman ini. Sudah lah, Tante. Tante, pulang aja. Dan kali aja kita sparingnya. Tunggu untuk ini jelasnya. Bapak ini bukannya ngebelain aku. Jangan kamu pulang. Dan jangan harap ya kamu bisa bertemu anakku lagi. Maksud ibu? Iya, si Triani aku jodohkan dengan Tommy yang karaya ini. Ya kan, Tommy? Jadi jangan harap ya kamu bisa pacaran bahkan menyunting anakku. Orang miskin kok berani-beraninya jalan kemari. Jalan kaki lagi, gak malu apa? Jangan begitu, Bu. Itu sombong namanya. Banyak! Biarin apa? Hei, Mas, Bu, Pak. Hei, ya. Saya permisi dulu ya. Kamu mau kemana dong? Nanti dulu lah. Saya masih kangen. Ya, Lili. Semuanya. Tria, mungkin ini terakhir kali Abang datang ke sini. Semoga ini bisa membuat ibumu bahagia. Cinta Abang mungkin belum bisa membahagiakan dirimu. Lebih baik Abang mundur dan menyimpan rasa cinta ini dalam-dalam. Terima kasih Tria atas semuanya. Abang akan simpan rasa ini baik-baik. Abang hanya bisa berharap semoga ini adalah sebuah mimpi buruk yang akan membangunkan Abang besok pagi. Kau memilih terakhiri kisah ini. Betty, ada Daddy enggak? Emangnya kenapa? Eh, ini anak. Ditanya, malah balik tanya. Tahu enggak? Tadi sih, laut sini, naik sepeda. Kayaknya mau balik rumahnya kali. Gawat nih,
Ikut aku yuk, kita cari Daddy. Oh,
gak usah didengerin tuh nenek bawel. Terus gimana ya? Nah gitu deh, semalam aja pas bang papi nganterin mak papi pulang, langsung tinggal tidur. Penting deh kayaknya ngobrol sama orang itu. Iya sih, ngajak jalan. Mulai bersama Radio Kalimantan 104.3. Aduh, kayaknya tembang barusan cukup biarin kepe. Anyway, udah ah kalian, bukannya bantuin aku malah ribut aja sendiri. Sehari aja gak ribut. Iya, ini bakal aman deh. Iya nih. Oke, mestinya aku memberi inspirasi. Kamu mau gimana ya? Kamu milih Bang Deddy atau si Tommy? Kalau menurut aku sih, mereka berdua ada nilai positifnya loh. Kayak matematika aja. Mulai, aku udah bingung. Oke, benar. Makanya teman-teman kalian berdua, kalian kan temanku dari kecil. Kalian juga tahu seperti apa Deddy, seperti apa Tommy. Jadi bantuin aku dong bantuin masalah ini. Kalau menurut aku sih, mendingan kamu menurut kamu deh. Bukan ayah gua sih banget gitu. Itu sih emang kamu aja yang masre. Kalau aku sih gak percaya sama kekuatan cinta. Buat apa kalau kayak Raya gak punya cinta? Aku lebih mau tinggal dalam hidup derita. Udah, kalian datang sini. Kok aku malah tambah pusing? Aku mau lihat aja kembangan dia bagaimana. Kalau dia udah mengambil hidupku, pasti gak akan kemana. Betul gak? Udah yuk. Aku masuk ke kue. Sepertinya enak, mau gak? Mau! Woi, tunggu! Kalian makan aja cepet. Dasar taruh berat semuanya. Assalamualaikum Pak Sebangun. Hei nak Deddy, waalaikumsalam. Mau ke mana? Ngapain di sini? Bang Deddy. Mau ke kebun Pak. Hei, ngapain dulu, gak usah buru-buru. Tariknya gak kelari Pak. Bapak ini, ngapain nyuruh dia mampir? Ngeganggu kita kerja aja. Oh ibu, diam aja deh. Lagian dari tadi kan cuma aku sama dia aja yang kerja. Ibu kisahnya ngomel aja. Wah Pak, saya jadi tidak enak nih. Enak juga. Sudah ada dia, ada mamaknya. Ya, dia juga ya Pak. Nah, kura-kura dan perahu kamu deh. Bapak kan dulu juga pernah muda. Mungkin kamu kan jauh dari sini. Kalau dari sini jadi menutup. Iya Pak. Tapi benar loh. Saya senang dengan kerukunan keluarga Bapak. Kerja tersebut sama-sama. Jadi pekerjaan bertambah ringan. Apalagi kalau ditemani pria. Hei, kok jadi ngelamun? Bapak juga dulu seperti kamu deh. Anak orang enggak punya. Bahkan bapak dulu juga sempat kali lubang untuk lubang. Bagus. Enak-enakan ngobrol ya. Sementara aku kok suruh nyabetin rumput. Bagus, bagus. Ibu, biar aja kesal aku. Ria, apa kabar ya? Baik, Bang. Abang sendiri bagaimana? Baik juga. Paling enak merebus kentang. Dimakan sama kayak selai. Apaan tuh? Kok abang gak pernah datang? Aku kan jadi siapai. Emang enak makan kentang, tapi lebih enak makan ubi. Apaan tuh bang? Bukannya abang gak tau datang, abang takut sama sini mah babi. Mana sini babinya ya? Pak, ada jaga sembuh kayaknya di sini. Sudah, ketawa terus. Bapak capek, ayo kita istirahat dulu. Kebetulan tadi dia bawa sambal cicalok kesukaan bapak. Kita istirahat sambil makan siang. Pasti kamu kangen dengan masakan dia. Aduh pak, kebetulan saya sudah makan siang tadi. Selanjutnya sudah diangkat. Sombong pak, bani di sekarang mentang-mentang udah jadi pengusaha kaya dan sukses. Nggak mau lagi dia makan cicalok. Cukup gitu dia, serius. Baru ajar kita dari rumah. Ngomong pula
rupanya dia. Aku ngomong ke bapak, kok ada yang nyambut? Iya deh, bang kita makan. Ya bu, kayak kita dulu pacaran ya. Tau ah, emang pikirin. Wah, emang enak juga lo buat Adria. TOPBGT. Apa tadi? BTBOGP? TOPBGT bu, tanya ada pembagian majalah tahu, ibu ikut ngantri dong. Emang ada pak? Kapan? Capek deh. Nampaknya hasil tahun ini lumayan banyak ya pak. Alhamdulillah nak Didi. Sebenarnya kalau ada waktu bapak mau buka lahan di sebelah sungai sana. Sayang kalau nggak dibuka, tanahnya bagus pak. Tapi ya itu belum ada waktu. Raga pun terbatas. Maklum masih buat tahun 50-an. Bisa aja bapak nih. Yang sebelah sungai sana kan kawasan taman nasional pak. Yang sebelah sana, yang sebelah sini kan punya bapak. Bapak ditanyanya mau dibuka ya, jangan dibantah saja lah. Jadi pas selesai, mau orang, modal tak cukup, buka sendiri takut tak aja. Bapak, jangan. Saya. Nanti kalau apinya menyeberang ke lahan bapak yang sudah ditanam bagaimana? Kan dijaga. Tetap saja bahaya pak. Apalagi musim sudah cukup kering begini. Api nggak bisa kira tempat larinya kemana. Kalau saran saya, lebih baik jangan pak. Masih banyak cara lain selain membakar dibanding risiko yang bakal dipadamkan. Sepertinya membuka lahan dengan cara membakar itu kan jauh lebih berbahaya pak. Alah, tahu apa kamu? Sekolah saja cuma sampai SMA, memberi nasihat segala. Bang Bibi benar bu, membuka lahan itu langkahnya besar. Apalagi bisa di penjara bu, dan juga biar Bang Deddy cuma tamat SMA, tapi dia ini teman-teman kita di masyarakat bu, tidak seperti mana loh bu, dia sering ikut bu. Nah, kalau begitu kan semakin mudah dong, kan sudah ada yang menjadi penanda kebakaran, berarti kita tinggal bakar ladang kita. Terus nanti kalau terjadi kebakaran, biarkan saja mereka yang padamkan. Toh mereka sudah mendapatkan pelatihan. Maaf bu, memadamkan api dan menjaga agar tidak terjadi kebakaran bukan saja tugas dari kami sebagai brigade damkar, tapi menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Kebetulan saja kami yang ditunjuk oleh Balai Taman Nasional Gunung Palung untuk ikut dalam pelatihannya dengan harapan bisa menularkan ilmu yang diserap ke masyarakat di sekelilingnya. Dengan dilatihnya keterampilan tersebut, kami juga jadi tahu betapa berbahayanya membuka lahan dengan cara membakar. Hari ini masih membuka lahan dengan cara membakar, tak ketinggalan zaman bu. Anak kurang ajar, malah sok ajar orang tua ya. Bukan saya sok ngajarin ibu, saya hanya berbagi cerita buat ibu, bapak, keluarga betapa pentingnya menjaga lahan dan hutan kita dari api. Kak Deddy benar bu. Iya bapak, maksud ibu kapan sudah selesai membuka kota tanpa dibakar? Terserah bapak lah, yang pasti satu nih ya, aku udah capek disuruhnya berterus-terus. Ya, aku gak mau kalau kita terlambat lain pak. Dah, aku capek ceramahin. Aku pulang. Mending pulang daripada dengan pak ustadz ceramah. Astagfirullah bu, maafkan ibu. Ya, jangan ayu. Memang tak boleh kamu begitu. Berubah. Isi bapak saja yang hapus. Saya maklum pak, namanya sudah jodoh. Baiklah pak, kalau begitu saya mau lanjut ke kebun. Musim mulai kering begini, kalau kita tidak rajin-rajin menjaga ladang kita, bisa habis dimakan api. Ria, abang berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Jadi begitu ya, ketemu ya.
Kamu ngerti kan apa yang tante pinta kan? Tante sih pinta sama kamu sendiri, nggak kayak yang lain. Tante tahu, kamu pasti bisa mengerjakannya sendiri. Hitam, yang kita lihat aja deh, Tommy gitu loh. Tapi kan kalau saya obat ke kenyekat sama nasional kan. Allah, cara orang tuh gak suka aku dengerin. Terus kalau gak mau dibakar, mau diapakan? Cabut gitu satu-satu. Capek deh Tanto. Ya juga sih Tan, tapi kalau kenapa-kenapa aku gak mau kena sendiri loh Tan. Tanto! Kalau Tante yang minta langsung mana aku mau kerja kan. Iya, Tante tahu. Kamu tuh salaman tuh Tante yang paling pinter. Jadi enak, kita ngomong-ngomong pianya ada nggak, Tante? Ada dong, Tria lagi panggilin. Ya, Tria! Kak Tommy, ngomong-ngomong, gimana? Pajarin, Tante, kalau ada sih. Apa aja tapi milihnya susu? Kamu bukan anak Ongka ya? Udah kusir kamu. Apa tuh? Oh, enggak. Itu tuh susunya tadi belum diperes. Oh. Nak Tommy, tante tinggal dulu ya. Ntar tante panggil nak Trianya, ya. Sekretan. Tahu apa yang mau kamu kerjakan? Apaan sih? Aku nggak disuruh apa-apa kok. Alah, jangan bohong kamu. Aku dengar apa yang mau kamu kerjakan. Kamu disuruh mengambil peran kami kan? Biar cepat dibuka kan? Laporkan Bang Deddy nanti. Terus aja Nana, siapa takut? Ini mana? Ah, nggak penting deh. Ya, kalian nyiap deh proyek susunya. Dah, kita cabut dulu. Kenapa? Ladang Pak terbangun, Pak. Kebakaran. Tolong, Pak, tolong. Oh, jangan panik, ya. Minum dulu, ya. Ada orang lagi, Pak. Oke, tapi jangan panik deh. Ya kan
Kamu kan pernah saya ajarkan dalam menghadapi suatu masalah, kan jangan panik. Oke, tenang-tenang ya. Oke, baik laporan kamu, saya terima. Kumpulkan teman-teman, Brigade Kebakaran Hutan, serta siapkan alat-alat yang akan dibawa. Saya akan menyiapkan juga mobil dan mengumpulkan teman-teman saya dulu untuk menuju ke lokasi. Laksanakan! Siap! Berusaha untuk menyelamatkan kebun ibu dan pondok ibu sehingga kakinya terluka karena tertimpa bara api. Itu sementara ini Kak Deddy masih kami evakuasi ke tempat yang lebih aman. Pak, jangan jangan menantu saya, Pak. Tolong selamatkan saya, Pak. Iya, Bu, iya, Bu. Saya berusaha semaksimal mungkin. Wah, kalau parca nanti dulu, tunggu kakinya Deddy sembuh, ya? Tapi kan sudah ada obatnya di sebelah nih. Kamu bekerja dengan baik sekali, Ded. Saya salut kepada anggota Brigade Kebakaran Hutan Taman Nasional Gunung Palung. Seharusnya dijadikan contoh buat yang lain. Sudah, Ded. Istirahat saja untuk sementara, jangan dipaksakan berdiri. Oh ya,
informasi, intelijen kita sudah membekuk tersangka pembakaran lahan ini. Ada saksi-saksi yang melihat tersangka berlari-lari ke arah sini, membawa jeriken kosong. Tadi sore, saat ini tersangka sudah kami bekuk dan sedang meluncur ke sini bersama petugas kita. Pak Subangun, inilah pelaku pembakaran itu. Saya yakin Pak Subangun tahu siapa dia. Iya, betul Pak. Ampun Pak. Kurang ajar kamu. Kiraan saya kamu nak baik-baik kamu. Tenang-tenang Pak. Kenapa kamu lakukan itu, Pak? Disuruh siapa? Ibu Pak. Ibunya siapa? Ibu kamu? Ibu Subangun Pak. Saya. Ampun Pak, saya menyesal Pak. Kalau tahu begini, saya tidak akan nyuruh Tommy bakar ladang saya Pak. Tommy, kamu terpaksa kami bawa ke kantor untuk diperiksa. Karena akibat perbuatan kamu, lahan Pak Subangun terbakar. Dan juga sebagian kawas Taman Nasional Gunung Palu juga ikut hangus. Pak Subangun, maaf Pak. Dan terpaksa ikut kami ke kantor untuk diminta keterangan. Pak, saya ingin bawa Pak. Soal itu nanti kita tunggu hasil penyelidikan dan penyidikan petugas. Kalau Ibu Mbak Tria memberikan keterangan sejujur-jujurnya dan tidak berbelit serta tidak terbukti bersalah, maka akan segera kami angkat. Oh Mbak Tria, tenang saja, abangnya diurus dengan baiknya. Tapi jangan lupa, jangan berdua-duaan saja, nanti yang ketiganya setan loh. Ah Bapak. Ayo, kamu Pak. Ya, tunggu kami. Kantor Taman Nasional. Mari Bu. Iya. Tapi Ibu ya nak. Ibu selama ini sudah berpaksaan kabar sama Edi. Ibu janji Ibu tidak akan jadi seperti lagi. Ibu janji Ibu akan nyadar baik lagi ya. Ibu tidak akan rendahkan Edi lagi. Ibu akan suka menabung. Nah Edi, maafin Ibu ya nak ya. Kamu basah.